Hai, dalam rangka program di rumah aja, sekarang kita nyetok makanan buat Anabul. Ini Royal Canin, Mother and Baby Cat. Ini dipakai buat anakan plus ibunya, buat ngembalin berat badan ibunya, balik lagi ke berat normal sebelum ngelahirin. Terus ada juga yang kitten, yang second age. Kenapa ada dua? Soalnya sekarang kittennya kan udah mau 3 bulan, jadi dicampur ini sama ini. Karena biar perutnya adaptasi, karena sebelumnya kan makannya pakai yang mother baby. Nah, udah mulai masuk ke second age, makanannya kitten, dicampur dulu biar perutnya bisa adaptasi. Terus yang buat adult, ada dari Royal Canin juga, pakainya yang Exigen. Ini ada dua kibel, ada dua bentuk kibel, dua rasa. Nah, ini fungsinya adalah buat ngerangsang nafsu makan. Terus ada makanan basahnya juga. Ini buat mancing nafsu makan juga nih, buat kitten. Kadang juga bisa dipakai buat indukannya. Ada juga yang wet foodnya. Nih, beli dua box, ada dua tipe. Satu yang jelly, satunya lagi yang gravy. Terus buat yang adult, ada juga wet food yang variannya British Shorthair. Kenapa British Shorthair? Soalnya di rumah itu kan banyaknya Scottish Fold. Nah, Scottish Fold itu rasnya mirip banget karakternya sama British Shorthair. Jadi bisa pakainya yang British Shorthair. Terus ini nyusun juga poop bag. Bisa untuk 3 bulan ini stoknya. Karena di dalam ini satu plastik ini ada dalamnya mungkin sekitar 7 atau 8. Terus ini wet food dari Wellness Core. Ini anak-anak suka banget nih yang adult sama Wellness Core ini. Nah, terus nyoba varian lainnya. Nih, ada yang chunky, ada yang shredded. Ini beda-beda nih, lagi mau coba. Mudah-mudahan suka. Terus ini juga varian baru dari Wellness Core. Baru mau coba. Ada 3 rasa. Oke, terus ini susu kucing buat ngeganti nutrisi dari ASI dari induknya. Ini lumayan banget buat booster. Terus buat adult, ini yang biasanya dipakai buat makanan hariannya mereka nih, selalu pakainya sih Taste of the Wild buat yang adultnya. Ini sebenarnya bisa juga dicampur buat makanan kittennya, karena ini untuk all age, jadi sebenarnya bisa dipakai. Selalu pakai yang ini, yang variannya Rocky Mountain. Terus karena program di rumah aja nggak mungkin kemana-mana, jadi beli shampoo. Nah, ini dry shampoo buat kitten, karena kan nggak mungkin sering-sering dimandiin. Jadi pakainya dry shampoo biar nggak terlalu sering kena air. Terus shampoonya yang biasa dipakai yang ini, Earth Bath. Nih, extra gentle. Nah, ini baru nyoba shampoo juga dari Forbis. Ini parfumnya. Oke, selamat di rumah aja.